Halo, tidak terlihat saudara-saudara. Ada Roli dan istri pertama dan papahnya Roli. Terus ya, ini. Kemana? Kita mau ke sungai, guys. Bohomban. Bohomban. Semut yang menyakitkan. Oke, kita akan mulai mencari ikan, guys. Gelap ya. Iya. Kita akan melihat teknik melempar jala pada malam hari ini, saudara-saudara. Bawa anu ini kali. Apa bawaannya? Oke. Ini bawaannya. Anu. Oke, ini bubur itu apa bawaannya? Enggak ada anu nyentuh enggak? Matikan nyentuh. Gimana anu nyentuh? Kenapa peminta? Masih gelap, teman-teman? Iya, tidak kelihatan ya. Karena ini sudah malam dan ini Roli ya. Oke teman-teman, jadi saya akan mereview tentang istri pertama saya. Ini harganya murah. Oke. Dari teleskopnya harganya cuma sekitar 850.000 aja, murah kan guys? Iya. Coba cek di deskripsi sekarang juga di bawah. Ini namanya senapannya ini kanon super. Jadi kanon super itu tuh dia harus ada supernya supaya supernya itu bisa membuat pelurunya menjadi lancing atau cingit gitu ya guys. Oke, jangan lupa dicari di deskripsi di bawah. Oke guys, kita mau lihat hasil tangkapan. Oke, kita dapat baung ya teman-teman. Wow, ini baru pertama kali kita dapat ini. Nah, iya. Oke guys, kita mencari ikan dengan cara menebarkan jala. Cara tradisional. Ya. Ini nggak merugikan ikan yang kecil-kecil. Dan ini adalah pemburu pembayar. Jangan disenter ke kata papa. Iya. Oh, iya. Iya. Sudah terlihat? Belum? Sungai. Nggak kelihatan kalau malamnya. Saya berhenti dulu. Oke lanjut. Iya, lihat dong hasilnya. Wow. Ada dua guys. Lumayan. Ya, kita lihat lagi hasilnya. Ada ini. Apa ini? Iwak buntal kah? Bukan. Ini namanya ikan batu. Nah.
Nih, modelnya. Sip. Iya, ini satu. Ada usi. Ini siput namanya. Siput. Sip. Ditangkap oleh Om Soan, Pak Roli. Lumayan guys. Tidak terlihat teman-teman ikannya karena berarus ya. Kalau jala sih lumayan bisa terlihat saja, syukur. Ada udang guys, ada udang di balik batu. Ada 3D intake tadi tuh, banyak bujur sih anu udang ya. Airnya surut, jadi apa namanya, udang itu banyak keluar ya teman-teman. Jadi sekitar 100-200an ada. Saya tadi berangkat nembak haruan. Kalian jangan lupa mampir ke channel saya, Ruli Patricius. Jangan lupa, nanti saya akan buat video baru menembak ikan haruan dan nila. Silahkan kalian tonton. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe itu gratis. Ya. Adakah nih? Oh, dapat ikan lagi. Roli, gimana kira-kira kalau malam ini bisa dapat sesuatu untuk ditembak tidak? Kita cari ya, guys. Semoga dapat. Iya. Kalau ada terlihat, kita pasti dapat. Kalau tidak ada, ya zong. Tembak sekarang. Iya. Nah, ini target pertama kita guys. Mudah-mudahan kena. Iya. Sedang persiapan oleh Roli ya. Ya. Memakai istri pertama. Ya, bentarlah. Kita coba. Oke. Aduh, salah teman-teman. Dia terengang-engang di situ. Ya, kita coba sekali lagi. Iya. Suruh ya, tembakan pertama tidak kena ya. Meleset ya. Sekali lagi. Oke. Cek. Iya. Iya, teman-teman. Ayo, gimana tadi? Aduh, di atas. Ayo. Kita ikuti ya, guys. Lagi di tidak di bawah sini. Iya. Oh, itu dia. Oh, bukan. Ke sini aja sih. Susah lihatnya kalau. Ini dia. Ini ada teman-teman. Burung apa ini ya? Ini namanya burung kukoh, yang bisa disebut namanya burung hantu. Oh, burung hantu ya. Ya, burung hantu malam. Jadi bentuknya kayak gini, teman-teman. Bisa, ini masih hidup ya. Tuh, wah, cantik sekali kan teman-teman. Seburan kita hari ini mantap. Di sini ternyata banyak kan. Iya. Cari lagi ya. Ya, kita akan cari lagi teman-teman. Iya. Oh, ini buah apanya? Oh, makanan musang ini teman-teman.
Oke, kita cari lagi ya ini ya. Ya, kita cari lagi. Iya. Satu sasaran sudah dapat. Ya. Oke, lanjut. Lumayan besar burungnya ya. Iya. Oke. Baru dibilang langsung ada. Rezeki kita. Gitu. Jori kenceng. Kok. Sama nipe lah. Begitu hari pun. Kayak ulas ular. Nah, ini saya yoin. Kau yang terakhir. Berarti. Lu juga ketemu. Tunjang itu. Tete gue. Tete itu. Oh. Ini gak dapat. Kawan langka guys. Ikan lah. Kita kep lah. Kita kep dengan itu. Nyaman. Bukanya itu deh. Oke, ini ada tokek guys. Ikan kayu guys. Wow, besar banget. Yang gimana suaranya biasanya? Pa'ah. Iya, ini dia guys. Dan ini agak beracun guys. Bukannya agak lagi beracun binatangnya. Memang mematikan. Nah, iya. Seperti cicak ya. Ini ngomong-ngomong bisa dimakan nggak Pak? Nggak bisa. Nggak bisa beracun ya? Iya, itu kali-kali dia gigit kita. Waduh, Pak. Ah. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke guys, kita menemukan bahuja yang bisa dimakan, kodok yang bisa dimakan guys. Iya, kita lihat. Belum dong. Ya. Iya, sudah dapat guys. Ini bisa dimakan loh guys. Kodok yang bisa dimakan. Gitan kah? Gitan. Nah. Ini udah potong kakinya. Kalau di daerah kalian ini disebut apa guys? Ini kodok juga namanya. Iya. Kalau ini bisa dimakan. Iya, banyak kodoknya, jangan ya, yang bergizi dagingnya iya, loh. Ini kodok yang bisa dimakan, kalau yang satunya itu beracun. Iya, jadi jangan sembarangan ya, guys. Jangan. Ada kodoknya aja yang ada bisa dimakan. Kodoknya, enggak sembarang kodok. Kalau ini badannya mulus. Kalau kodok yang beracun itu seperti ini. Wah, oke, kita lanjut lagi guys. Ketemu nah. Ibu-ibu muda guys. Iya. Ketemu ibu-ibu ini malam-malam juga cari ikan ibu-ibu ini. Iya, mereka tidak menyerah guys untuk mencari ikan. Gabung gue. Bagaimana kita lihat hasil tangkapan mereka guys? Iya, ini dia ibu-ibunya. Iya, kita lihat guys hasilnya. Nah, inilah. Oh, cari ikan. Bagaimana Repa Butet lihat Pang adalah dapat. Ini akan memalukan. Iya. Ini Butet. Iya. Bagaimana Butet? Tidak ada kan. No. Itu siput. Cari usi ya. Gak apa-apa aja. Iya. Tanpa putih di hutan lah. Repa lagi Repa. Lihat Pak, lihat Pak. Bangai mana Pak? Ada banyak apa? Sorry Pak. Wow.
Ini ki kan. Oh iya iya. Enggak terlalu ada gitu. Oke. Tidak kelihatan cantiknya guys. Iya. Oh, jangan terlalu bersinar. Wah. Jadi rame nih di hutannya. Oke. Areba anu tendau. Buah rengge gitang. Hah? Dua rengge lah kita nah. Boleh dicoba. Uras buah gitang ku. Bagaimana rasanya di hutan, Butet? Sangat bagus. Iya, tambah putih lah, Butet lah. Gak takut ibu-ibu dengan gadis-gadis ini jalan malam-malam cari ikan. Iya. Nah, kalau begini, ya sudah aja kita kembali okay. Lagi tempat kita tadi. Sudah mulai. Okay. Kita lihat hasilnya dulu ya. Sedikit ini gas. Oh, lumayan gas. Sekali makan ini. Wow. Ini dia. Oke. Okay. Ini kabur aja kita dulu. Kabarlah. Oke, sampai di sini dulu ya guys ya.